Akta autentik atau hukum perjanjian yang dibuat pejabat notaris saat ini semakin diperlukan dalam berbagai transaksi, diantaranya terkait penduduk, industri, dan perbankan. Bila kemungkinan terjadi konflik antara para pihak, penyidik dapat mengundang pejabat notaris yang memiliki kualifikasi tertentu untuk dimintai keterangan, sehingga akta autentik yang sempurna menjadi alat bukti yang kuat. Dalam Konverda Pengda ini Gresik tahun 2017, Ketua Pengda ini Jawa Timur menegaskan agar anggota ini di Jawa Timur terus memperkuat organisasi dan kode etik profesi. Ya, yang utama kan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004, kemudian nomor 2 tahun 2012. Ini yang menjadi rujukan utama kita dalam melaksanakan tugas dan jabatan, karena sesuai dengan dasar kebijakan kita mengenai akta autentik itu, kita harus membuat akta itu sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi kami harus taat pada aturan main itu. Gitu. Sementara itu, mengantisipasi semakin banyaknya pendidikan notariat dan produk notaris, menurut pengurus INI Pusat, harus ada kebijakan pemerintah terkait pengangkatan notaris. Hal itu agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kalau kuota udah pasti ya ada formasi, karena memang kebutuhan notaris dari satu daerah dengan daerah yang lain kan berbeda ya, jadi jumlah notaris yang diangkat tentunya harus diperhitungkan khusus ya, jadi sehingga jumlahnya itu tidak membludak, jangan sampai nanti justru banyakkan notarisnya daripada aktanya. Dalam Konverda Pengda INI Gresik tahun 2017, terpilih sebagai Ketua Pengda INI Gresik Farah Nuraini Cinong dan Dewan Kehormatan Daerah Linda Sahono. Saat ini di Jawa Timur tercatat anggota INI sekitar 1.550 notaris, 169 notaris diantaranya di Gresik. Kami ucapkan kepada Ketua Pengurus Daerah Ikon Pemajar sampai dengan berakhir. Hilang anggota yang kesemuanya banyak yang baru. Kami dari pengurus daerah, di antara yang sudah kami berikan referensi untuk pindah wilayah, kami senang sekali bahwa Mas Heru di tengah kesibukannya dari sakitnya, alhamdulillah beliau sudah sehat. Bukti dari keseriusan beliau sudah menjalankan jabatan, tentunya tidak sempurna, tetapi saya selalu manggil Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak asing lagi dalam diversi. Saya rumah saya dulu di Kampas dan Cocok. Kita harus rukun dan duyung. Di mana rekan yang kira-kira pengalaman juga. Nah, itulah tujuannya itu. Ini kita nggak lihat. Rambu-rambu itu diterjang aja. Etik harus kita pegang. Usai pengurus pusat. Jadi di daerah lain itu, kalau andai kata keliling ke notaris satu daerah itu, harganya sama, andai kata 1 juta, notaris lain pun 1 juta. Jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai narasumber yang saya hormati, Dewan Kehormatan Wilayah, Pak Guru dan para pengurus wilayah yang hadir pada pagi hari ini dan jabatan kita sebagai panitia. Yang kedua, ujian kode etik saja. Betul ya? Setelah ujian, setelah kita menjadi notaris,
Jadi kami sebagai notaris ini kan tugas utama kami adalah bagaimana menjalankan pembuatan alat bukti transaksi dari anggota masyarakat yang bertransaksi. Kami punya tanggung jawab yang cukup besar, di mana kami harus menjamin, menjaga agar produk-produk ini dapat menjadi alat bukti yang sempurna bagi satu transaksi-transaksi yang dijalankan oleh warga masyarakat. Oleh karena itu kami punya kewajiban untuk selalu memperdalam, kemudian mengupdate pengetahuan, pemahaman kami terhadap berbagai regulasi yang terbit yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan kami sebagai notaris. Ibu Widatu Mila dan Bapak Raditya. Kehormatan daerah, sebagaimana diketahui Dewan Kehormatan Daerah ini tugasnya banyak. Bagaimana rekan-rekan, apakah usulan itu cukup dilakukan secara lisan, karena ini untuk mempercepat waktu, kita hanya mengusulkan bakal calon ketua Pemda saja. Mohon segera dianggaran. Ini adalah Bumi Jasaono, Bapak Janto Kusumaku, Sekretaris. Aduan. Oh, kalau dia PT-PT berkaitan dengan pertambangan sebagian besar dan seterusnya. Ya, jadi itu aja yang warning saya. Kemudian modal persewa. Tanah kan dua tagihan. Masalah itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, jangan pula sekurang-kurangnya ketentuan itu harus kita sampaikan. Ya, jadi apa namanya, tetapkan modal minimal untuk pemberi. Wah, kalau pakai pemasukan, orang kan sahamnya yang kecil. Ya, contohnya bu, orangnya sementara modalnya 5 meter gitu kan, nggak bisa namanya orangnya satu tema aja, masih bisa dengan cara indra ya kan? Nggak bisa di luar itu lah. Rasa logikanya dijalankan kembang itu dulunya kenapa ini ada terus ya apakah demikian penjelasan. Terima kasih kepada Bapak Aloysius, terima kasih Bapak Sidana INI Pemda Gresik. Sekali lagi terima kasih Bapak, dimohon untuk mengabadikan ya untuk apa mengenai kebijakan pengangkatan notaris, kebijakan untuk pendidikan notariat itu harus diperketat segala macam. Kalau sekarang kan pendidikan notariat itu banjir di mana-mana sehingga menghasilkan lulusan yang luar biasa, ya mengakibatkan banyaknya notaris yang akan bertambah dari tahun ke tahun. Jadi harus ada treatment khusus untuk tetap dari banyaknya lulusan itu, tapi nanti juga yang menjadi notaris, yang tersaring menjadi notaris, harus notaris yang benar-benar diharapkan sesuai ketentuan undang-undang, jadi tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Gitu. Turun bisa dituliskan supaya nggak lupa. Menyampaikan pertanggung jawab. Waktu dipersilakan. Kota Presidium dan juga rekan-rekan anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja
konferensi Ikatan Notaris Indonesia Pemda Gresik pada tahun ini adalah merupakan spirit pengurus daerah dalam menjalankan program kerja serta laporan pertanggungjawaban pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Pemda besar Ikatan Notaris Indonesia Gresik yang kita cintai itu lebih erat di antara pengurus daerah dengan melakukan rapat konsolidasi pengurus daerah dalam jabatan notaris yang kegiatannya dilaksanakan bersamaan dengan rapat-rapat anggota dan juga kegiatan yang melibatkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik. Selama ini selalu bekerja dengan kita, yaitu Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam bidang dana dan usaha, dalam rangka pengumpulan dana, maka telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan bidang terkait. Semua kegiatan sudah terekam. Namun, kepada Dewan Kehormatan Daerah yang telah bekerja sama, membina, dan mengawasi, serta menunggu kembangan organisasi Ikatan Notaris Indonesia di daerah Gresik untuk selalu menyuarakan kompak-kompak. Meskipun berbeda, kita harus tetap kompak. Saya juga dalam hal ini juga mengingatkan, maaf, ini dalam laporan, tetapi saya menyisipkan bahwa siapapun yang nanti akan terpilih, sudah tercatat dalam Lauh Mahfud, ya Mas Anies. Jadi jangan kemudian kita ini saling menjelekkan yang lain atau kemudian apalah namanya yang sifatnya negatif, karena kita ini organisasi profesi, kita sama-sama satu profesi, kita harus bersatu. Notaris Indonesia yang sama-sama kita banggakan ini selama ini selalu disampaikan secara santun dan bermartabat. Oleh karena itulah, selama ini kita semua di Gresik dapat berbangga menyebut diri sebagai notaris di Gresik yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pemil adalah terkompak di Jawa Timur. Karena jabatan notaris dituntut untuk mempunyai pribadi yang baik, berbudi luhur, bermartabat, serta terhormat. Kami berharap semua keadaan tersebut dapat dipertahankan oleh kepengurusan yang akan datang. Kotak suara masih kosong ya? Juga telah menempati pos. Jadi nanti untuk dicocokkan dengan jumlah suara. Andayani Risalawati. Andini Kajarpe, Aprilia Kristiana, Arifin Hartanto, Ayam Devriansyah, ini dan mempercepat langkahnya. Dian Wibawati, cepat langkahnya. Maria Ayu. Maya Sari, Muhammad Hidayat Maja, Mas Radi punya saksi di bawah untuk melihat. Ikut aja. Tidak perlu saksi, Bapak.
Naskah pelantikan dan pengumuman Dewan Kehormatan Daerah Gresik Ikatan Notaris Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini melantik dan mengumumkan nama-nama 1. Linda Sarono SHMKN 2019. Diharapkan rekan-rekan dapat membina anggota-anggota Ikatan Notaris. Ketua Pengurus Daerah Gresik Ikatan Notaris Indonesia. Sebetulnya ini berkaitan dengan penegakan kode etik. Dengan semakin banyaknya anggota, dan mereka itu biasanya hanya belajar atau membaca kode etik itu manakala menjelang ujian kode etik. Dan ketika melaksanakan jabatannya, banyak yang sudah lupa. Ada yang memasang pasang papan nama itu segede kayak pasang nama hotel gitu, dan itu perlu untuk dilakukan penertiban atau penegakan, kemudian dengan
ya memberikan penyuluhan maksudnya sosialisasi lah kepada anggota bahwa kode etik itu perlu ditegakkan. Keberhasilan dari sebuah organisasi atau keberhasilan dari seorang notaris itu kalau dia sudah bisa melaksanakan kode etik, tentunya ya dengan pertama kali ya harus profesional.